Kementerian Pertanian menyadari betul kebutuhan masyarakat pertanian Indonesia akan informasi, perkembangan, dan hal lain yang menyangkut dunia pertanian di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 OT/140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 6 tentang keberadaan badan publik yang dapat memanfaatkan sarana media elektronik maupun non-elektronik demi ketersediaan informasi kepada setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, sekaligus dengan cara yang mudah dan sederhana. Kementerian Pertanian melalui Pusat Informasi Agribisnis menyediakan layanan informasi publik dan agribisnis untuk menunjang program pertanian dan memajukan masyarakat pertanian Indonesia. Berikut ini adalah tata cara permohonan informasi publik melalui media internet. Pertama-tama lakukanlah langkah registrasi. Buka portal PPID Kementerian Pertanian melalui browser internet dan lakukan registrasi dengan klik menu registrasi. Isilah data diri Anda pada form registrasi elektronik dengan benar. Buka email Anda untuk mengkonfirmasi identitas Anda dan klik link verifikasi yang telah dikirimkan. Dan akun Anda telah aktif. Selanjutnya, buka halaman portal PPID dan silakan klik Silayan Online. Kemudian masuklah melalui menu login. Pada halaman role, silakan pilih layan publik. Maka Anda akan masuk ke halaman list permohonan. Lengkapi persyaratan registrasi Anda dengan mengunggah foto dan kartu identitas Anda melalui menu profil saya submenu attachment. Dan pastikan Anda telah melakukannya dalam waktu maksimal 3 hari. Dan kini Anda telah siap melakukan pengajuan permohonan informasi publik. Dalam mekanisme pengajuan permohonan informasi, pemohon yang telah melakukan registrasi dapat membuka portal PPID melalui browser internet dan masuk melalui silayan online. Kemudian masukkan username dan password pada menu login. Kemudian pada halaman role, silakan klik layan publik. Selanjutnya, pemohon dapat membuat permohonan informasi yang diinginkan dengan klik Buat Permohonan. Kemudian masukkan data-data yang diinginkan sesuai dengan informasi publik yang dibutuhkan. Sebagai catatan, pemohon dapat membuat lebih dari satu permohonan informasi. Klik Simpan dan cetak tanda bukti penerimaan permohonan informasi setelah semua permohonan selesai ditulis. Setelah itu, Anda dapat melihat atau meninjau kembali permohonan informasi publik. Berikut jumlah permohonan yang Anda tulis. Untuk memastikan bahwa permohonan informasi Anda benar-benar telah terkirim dan segera ditindaklanjuti oleh petugas layanan informasi. Proses permohonan informasi akan ditindaklanjuti maksimal 10 hari kerja sejak diajukannya permohonan informasi. Jika dalam jangka waktu 10 hari kerja, informasi yang diminta belum bisa dipenuhi, maka akan ada perpanjangan waktu selama 7 hari kerja. Dan PPID akan menyerahkan informasi yang diminta pemohon dengan pemberitahuan melalui email pemohon. Diikuti tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon. Jika permohonan informasi termasuk dalam kategori yang dikecualikan, maka PPID tidak dapat memberikan informasi yang diminta dengan menyampaikan alasan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Permohonan informasi publik dapat juga dilakukan dengan on visit, yaitu secara langsung datang ke Gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan.